Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Hormat, rek. Fakta integritas. Fakta integritas. Bahwa kami selaku panitia daerah seleksi pendidikan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Menjaga martabat dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 5. Melaksanakan seleksi secara jujur. Fakta integritas. Fakta integritas. Bahwa kami. Selaku peserta seleksi pendidikan. Sesbima. Sekolah Inspektur Polisi. Tahun Anggaran 2020.
pembacaan dan penandatangan fakta integritas telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Acara yang sangat-sangat penting sekali dalam mengusung organisasi Polri ke depan, yaitu fakta integritas dari panitia dan peserta seleksi. Hadirin yang kami hormati, salah satu agenda reformasi birokrasi Polri yang diimplementasikan dalam program promoter adalah membangun kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya dilakukan melalui proses rekrutmen, kemudian pendidikan dan pengembangan pendidikan, serta rotasi dan mutasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan anggota-anggota Polri yang memiliki dedikasi, memiliki loyalitas dan kualitas yang tinggi. Proses tersebut harus dilakukan secara bersih, transparan, akuntabel, humanis dan profesional, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana kita lakukan pada pagi hari ini dalam bentuk fakta integritas. Untuk tahun anggaran 2020, jumlah peserta seleksi antara lain Sespimen sebanyak 24 orang, Sespima sebanyak 18 orang, dan SIP sebanyak 697 orang. Target kita dalam seleksi ini adalah memperoleh perwira-perwira Polri yang berkualitas, tanggap, tangguh, dan sehat jasmani dan rohaninya. Sedangkan penandatanganan fakta integritas ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan melekat terhadap proses seleksi pendidikan agar tetap dalam koridor untuk memenuhi prinsip-prinsip tetap clear dan clean atau bersih tanpa ada masalah apapun. Sebagai pimpinan Polda, saya berharap kegiatan penandatanganan fakta integritas benar-benar dapat dijadikan pedoman dan landasan moral baik dari panitia maupun oleh peserta dalam menjalankan seluruh tahapan-tahapan seleksi. Oleh karenanya, saya mengajak kepada semua untuk dapat mengawal dan mengawasi agar seleksi pendidikan Sespima dan SIP tahun anggaran 2020 ini dapat berjalan dengan clear dan clean, serta menghasilkan sumber daya manusia Polri Polda Kalbar yang unggul dan kompetitif.